Pengundi muda atau pengundi kali pertama dalam pilihan raya negeri PRN Johor dinasihatkan supaya membuat keputusan secara bijak dalam memilih pemimpin dan tidak bersikap emosional secara keterlaluan. Beberapa pemimpin tempatan dan orang ramai yang ditemui satu berita mengakui agak sukar menilai tren sikap golongan muda ini tetapi berharap mereka dapat menunaikan tanggungjawab pada negara melalui kertas undi. Mengulas perkara itu, calon Perikatan Nasional bagi Kerusi Senggarang, Khairul Faizi Ahmad Kamil berkata keinginan mereka berbeza mengikut tahap usia masing-masing. Pengundi muda ni satu yang sangat subjektif sebab tak ada siapa saya yakin yang boleh memberikan satu jawapan yang tuntas kehendak orang muda, sebab kita boleh sebut bila mereka pertama kali mengundi, sudah tentulah mereka ni pengundi yang pertama ni akan mendatangkan hasil untuk kajian akan datang. Sebab itu saya melihat kepada orang muda ni sudah keinginan mereka tidak sama dengan kita ataupun generasi yang berumur 20-an, 30-an tidak sama. So majoritinya adalah di kalangan orang yang baru lepas sekolah. Bayangkan umur pengundinya 18, 19, 20 yang kalau kita suatu kalau kita ditakdirkan dulu mengundi, sudah tentu kita membayangkan kita tak fikir pun soal politik. Kita tak fikir pun soal nak pilih pemimpin, memang tak ada. Sebab bukan kata nak pilih pemimpin, nak pilih pasangan pun belum tentu. Dan saya melihat sebenarnya di sinilah peranan semua calon untuk benar-benar memahami kehendak mereka. Walaupun tidak mendedahkan pendekatan yang akan digunakan, Khairul Faizi yakin pihak yang betul-betul berjaya memahami kehendak pengundi 18 tahun ke atas ini, mereka akan berjaya menarik sokongan meraih undi. Hakikat sama diakui seorang lagi calon PN, Rona Siawi Yat, yang bertanding di kerusi Penggarang Batu Pahat dengan menekankan golongan muda ini perlu mengundi dengan pemikiran rasional. Dan mengundi dengan pemikiran rasional. Kena fikir betul-betul, jangan emosional lah, jangan buang kertas undi dengan emosional. Sebab kena faham kertas undi ini akan menetapkan masa depan kamu semualah yang sudah boleh membuang kertas, yang sudah boleh mengundi ini akan menentukan masa depan mereka lah di Johor ni. Bagi calon PN untuk kerusi Simpang Jeram Zarul Saleh, beliau mahukan golongan muda itu sedar inilah masanya untuk mereka menggunakan kuasa memilih pemimpin yang bersih dan tidak bermasalah. Di Simpang Jeram sendiri, di Johor kita tahu bahawa ada 70,000 pengundi muda dan yang di Simpang Jeram pun masih ada 11,000 pengundi muda. Dan kami mengharapkan adik-adik daripada 18 ke 20 untuk keluar mengundi. Macam mana kita nak pilih ketua darjah, kan? Kita nak pilih ketua pemimpin dalam kelas pun kita cari yang baik, kita cari yang pandai dan sebagainya. Itu juga kita kena buat dalam memilih pemimpin di peringkat daerah ataupun DON ini. Iaitu golongan-golongan ataupun orang yang berketerampilan, yang baik, yang kita katakan boleh membantu kita dalam masa ke semasa, insyaAllah. Seorang bakal pengundi pertama kali, Khairul Nazmi, 21 tahun, turut mengharapkan rakan seusianya yang sudah layak mengundi untuk menunaikan amanat memilih pemimpin pada PRN Johor. PRN Johor kali ini dia lain sikit sebab dia akan umur 18 tahun, akan mengundi buat pertama kali. Jadi saya pun pertama kali akan mengundi untuk PRN kali ini. Jadi saya menyuruh untuk semua anak-anak muda, orang-orang muda yang kali pertama mengundi ini, kita keluarlah mengundi sebab inilah kita punya penentu untuk masa depan. Dan ini juga hak kita untuk memilih pemimpin-pemimpin yang betul untuk memimpin masyarakat. Dan diharapkan semua yang bekerja di luar bandar, yang berada di KL, Selangor, Shah Alam, semua tu diharapkan boleh baliklah untuk kita mengundi. Namun pada masa sama, Khairul turut mengingatkan semua yang keluar mengundi supaya sentiasa mematuhi SOP yang ditetapkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bagi mengekang penularan wabak COVID-19.